Usianya berapa Pak Wayan Mudito? Sekarang? Sekarang 90 tahun. Wow, menekan masker ke 90 tahun. 90 tahun, lahir 1931. 1931. Hari Minggu. Wage. Sungsang. Kebetulan beliaunya ini Mas Menteri baru memperoleh penghargaan dari Menteri Pendidikan sebagai pelestari budaya. Oh, iya itu. Dari Pak Muhajir ya, kemarin ini. Itu ke Jakarta beliaunya. Itu tamunya Presiden Itali. Presiden Itali. Datang sini ya. Nah, leisure kita kan ya. Nah, itu masih dari seni tradisi dalam bidang penulis lontar dan prasi. Mulai Pak, saya baca ini. Penekan Mas Kri. Tidak napas sampai gitu. Apa enggak apa-apa. Tidak napas tanya banyak. Nanti suaranya kurang bagus ya. Apa. Saya bisa dengar suaranya bagus sekali. Ruwane kada tuinus warbu de wisu bine kiraku ringapan kene parunus mangkang jinatua rawan siwa tatua tunggal bineka tunggalika tanahan dharma mangruwa. Bisa jawab ya? Ada bineka tunggal ika yang presiden pertama menggali dari ini inspirasinya dari kitab Sutasoma. Dari Sutasoma ini Sutasoma yeah. Tetapi ini nama kitabnya Purusada Santa ya, tapi tokohnya Sutasoma ada di sini. Kalau Sutasoma itu di Jawa ya yeah. Tapi ini yang menjadi landasan dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi berbeda-beda tapi satu, atau unity in diversity ini dari Bung Karno itu dapat inspirasinya dari sini. Iya, dari sini. Ajaran Pancasilanya juga ada di sini. Ada juga? Ada. Jadi lima sila itu ada di sini? Iya, ada di sini. Nasehat ayah daripada Sutasoma itu menasehati Sang Sutasoma, nanti kalau kamu menjadi raja, ajarilah masyarakat Pancasila. Sampai angkatan perang, sampai ini, komplit. Masyarakat harus diberi pendidikan Pancasila. Tuh guys, ini langsung dari maestro kita. Bahwa dari kecil itu kita harus memberikan pendidikan Pancasila ya, yeah, kepada anak-anak supaya memiliki landasan, yeah, dan keberagaman kita ini adalah anugerah bagi kita. Dan di desa wisata Tenganan Pegeringsingan ini kita dapat dari maestro. Ini dasar pemikiran saya Pak menulis ini kira-kira 5 tahun berpikir di mana kita akan mencari babonnya, induknya. Kebetulan ada orang tua ahli nulis lontar. Di sana saya pinjam. Makanya saya menulis lontar ini. Ada berapa lembar ini? 100. Seperti saya sendiri ingin memiliki lontar ini. Oh, alasannya bukan untuk ekonomi, bukan. Untuk memiliki sendiri. Barulah dapat inspirasi. Makanya saya bilang dari UNESCO 2 kali datang di sini, Pak. Mau minta lontar ini. Oh.
tapi tidak di iya, tidak dia mau bayar sendiri. Dia mau bayar 400 juta. Waduh. Ah, kenapa Bapak Wayan ini tidak perlu dengan uang banyak? Saya jawab, kalau saya punya uang banyak akan tidak bisa tidur. Kalau Tuhan berikan saya mobil, di mana saya taruh? Kalau di parkir kita taruh, akan menjadi pemikiran tiap malam. Pusing, gimana ya, ini? Ada maka yang... dari itu, ini untuk generasi muda saya. Untuk generasi muda. Itu loh tadi. Itu buku-buku nama-nama tamu. Di sini ada nama Presiden Italia. Di sini ya? Ya, coba saya carikan. Maaf, Pak. Berlusconi. Ini. Nggak. Itu AC Milan itu. Nggak, itu. Bukan itu. Bukan itu. Siapa Presiden Italia ya? Ini. Ada di sini. Oh, ini di Belanda ini. Wah, Bapak masih muda, Pak. Nanti itu harus dilaminating, Pak, sebagai ini, Pak. Sandro Pertini. Sandro Pertini. Google. Ya. Coba cari. Tim adui Google Sandro Pertini. Hah? Sandro Pertini ini harga lontar Rp10.000. Tahun 83. Ya. Tahun 83 ini bagawan kita. Oh, bagawan kita. Ya, bagawan kita. Yang saya paling kitab yang paling saya selalu baca itu filsafatnya luar biasa. Mukaan je parisusiatan. Ini pertama kalinya bagawan kita diucapkan oleh Prabu Krishna di atas kereta kepada Arjuna. Makanya Sandro Pertini ini kan ketemu lontar ini di California. Dia bilang, saya sudah sampai di surga, dia bilang. Wah, ini gila sampai begitu tulisannya. Ini kamu lihat. Ini kamu tahu ceritanya. Arjuna sedang menangis, dinasehati oleh Krishna. Krishna. Berapa kamu jual? Dia tanya di sana. Maaf Pak, ini tidak dijual belikan. Saya beli di Bali. Siapa namanya penulis itu? Ada tanda tangannya gitu. Wayan gitu. Ya. Langsung dari Amerika ke Bali untuk mencari mencari. Ya. Mengasuh di bandara 25 menit. Nah, lalu datang ke Bali. Rasanya pada waktu itu kecewa. Karena bagawan kita itu saya lupa. Saya simpan satu. Wah, ini tidak ada sekarang, Pak. Saya bilang sama tulisannya, tidak ada. Maaf, berapa bulan kalau order? Kecewa tamunya. Wah, di tempat agennya sudah tidak ada. Ya, sudah begitu. Ingat saya pada waktu Bapak Profesor Mantra, Gubernur. Gubernur, bapaknya Gus Rai. Iya, Gus Rai. Mendapat juara satu-satu. Pegawai kita saya simpan di rumah, itu baru saya ingat. Saya kasih tamunya. Ya, saya dapat satu itu. Nah, senang sekali tamunya. Ini lebih baik dari yang di Amerika. Berapa kamu jual? Rp10.000. Wah, bagus. Dia bayar. Lalu, lagi mengambil uang, Pak. Lagi mengambil uang. Dikasih saya lagi $700 pada waktu itu. Wah, banyak sekali. Jangan. Ini saya sudah cukup ini. Nah, ini bukan untuk lontar. Untuk seniman besar. Dia bilang. Wah, jadi itu leadernya bilang, ambil aja Pak, ini presiden. Nah, baru tahu. Ini presiden. Benar cerita dari maestro kita Sandro Pertini, Presiden Italia dari tahun 78 sampai tahun 85. Ya.
sama. Gayanya sama juga. Wow, gayanya juga sama. Luar biasa ceritanya. Benar. Ambil uang itu Pak, bilang begitu. Alauddin Uno menjadi orang nomor satu. Saya malam-malam harus berdoa. Harus berdoa. Saya lihat di dalam TV itu, saya harus berdoa. Ini bakal tidak akan korupsi, bapaknya kaya betul itu saya bilang. Ya. Ya. Terima kasih, Ma. Saya senang sekali. Senang sekali. Saya berasa sehat ini kedatangan Bapak. Mudah-mudahan. Saya senang mengajar anak-anak. Kalau menulis, sukar. Tapi kalau ini? Kalau ini sudah punya siswa. Kalau ini susah diturunkannya ya? Sekarang orang dengan Nur Bali tidak tahu. Iya. Mari kita beri aplaus buat Pak Umen. Semoga selamat, Pak. Terima kasih, matur suksma.